Pembicara pertama adalah saya langsung aja, Dr. Budi Baktiasa. Beliau adalah kardiologi senior di Dr. Sutomo dan saat ini menjabat di Kepala BPJT Dr. Sutomo. Saya rasa Anda bisa baca mengenai ini, mengenai kurikulum vitae. Dan selanjutnya saya rasa untuk menjikat waktu, saya persilakan Dr. Budi Baktiase untuk menyampaikan tentang judul Pathogenesis of Atherosclerosis. Silakan Dr. Budi Baktiase untuk waktu. Terima kasih Prof. Doni. Izin saya share screen. Baik, tugas saya pada sore hari ini membicarakan mengenai Pathogenesis of Atherosclerosis. Coba sekalian kita mereview lagi mengenai pathogenesis of atherosclerosis. Sebetulnya ini suatu hal yang sangat rumit dan riset sampai sekarang masih tetap dilakukan. Tapi kita akan berusaha untuk nggak mau. Ini ada kendala terhadap. Oke. Internetnya nggak stabil nih. Oke. Ini adalah definisi. Definisi atherosclerosis adalah satu progresif, penyakit progresif yang ditandai dengan akumulasi dari lemak dan fibrous elemen pada pembuluh darah yang besar. Kita ketahui bahwa pembuluh darah itu terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan intima, lapisan media, dan lapisan adventitia. Di mana lapisan intima hanya terdiri dari satu lapis sel-sel endotel, kemudian lapisan media itu terutama terisi oleh smooth muscle cell atau polos vaskuler, dan tingkat adventitia mengandung fibroblast, sel lemak, sel saraf, dan pembuluh darah fascia fasciorum. Mohon maaf. Kalau kita berbicara mengenai proses atherosclerosis itu dimulai dengan fistrik, ditandai dengan permukaan darah endotelium, kemudian lipoprotein entry and modification, recruitment and form cell formation. Kemudian akan berlanjut kalau itu tidak dicegah menjadi plaque progression, di mana di sini terjadi smooth muscle cell migration dan extracellular matrix metabolism. Dan akhirnya kalau terjadi suatu kondisi di mana terjadi plaque disruption, di mana terjadi plaque erosion atau plaque rupture, maka terjadilah suatu thrombogenic potensial, yaitu berupa suatu infark miokard akut, STEMI maupun non-STEMI maupun unstable angina, di mana itu semua akan menimbulkan suatu acute coronary syndrome. Tetapi kalau plak itu tidak terjadi disruption, yang terjadi adalah kita akan mengalami suatu kondisi yang disebut chronic coronary syndrome. Kita tahu ada risk factor, karena tidak ada penyebab tunggal terjadi atherosclerosis. Yang ada adalah risk factor, ada major dan lesser uncertain risk. Di mana yang major risk itu ada yang modifiable dan non-modifiable, seperti yang tersebut di sini. Non-modifiable antara lain umur yang lebih lanjut, kemudian jenis kelamin, family history. Kemudian yang bisa dimodified adalah misalnya hiperlipidemia, hipertensi, cigarette smoking, diabetes, dan peningkatan C-reaktif protein. Sedangkan yang lain masih belum belum jelas perannya, tapi diduga juga mempunyai peran dalam atherosclerosis, misalnya obesity, type A personality, postmenopausal estrogen deficiency, dan lain-lain. Berbicara mengenai patogenesis dari atherosclerosis, sampai sekarang masih di yang dianggap adalah response to injury hypothesis.
di mana ada empat stages pada atherosclerosis. Yang stage pertama adalah chronic arterial injury, yang stage kedua adalah accumulation of lipoprotein, ketiga recruitment of inflammation and factor release, muscle cell recruitment and proliferation, dan extracellular matrix production. Pada berbicara mengenai endothelial injury, ada beberapa hal yang menyebabkan bagaimana suatu endothel itu mengalami injury. Beberapa faktor antara lain adalah hiperlipidemia, hypertension, merokok, peningkatan homocysteine, dan immune reaction. Antara lain seperti itu. Di mana pada endothelial injury itu sebetulnya endothelnya masih dalam keadaan intact, tapi dia mengalami disfungsi yang ditandai dengan peningkatan permeabilitas dari endothel itu sendiri. Kemudian terjadi ekspresi dari adhesion molekul, misalnya VICAM, ICAM, maupun B-selectin, dan terjadi peningkatan adhesi dan migrasi dari monosit dan T-cell. Berbicara mengenai akumulasi lipoprotein, itu ada beberapa faktor, di mana terjadi hiperlipidemia, artinya meningkatnya kadar lipid di dalam sirkulasi. Beberapa hal yang bisa menyebabkan hal itu adalah high cholesterol diet, alkoholisme, dan diabetes mellitus. Di mana semua ini dapat menyebabkan akhirnya adalah meningkatkan LDL kolesterol, menurunnya HDL kolesterol, dan atau meningkatnya LDL di dalam aliran darah kita. Kronik hiperlipidemia, terutama pada hiperkolesterolemia, ini akan meningkatkan degradasi dari nitrous oxide di dalam secara lokal, di mana nitrous oxide itu menyebabkan sebetulnya pembuluh darah itu rileks. Dengan menurunnya nitrous oxide, maka pembuluh darah itu cenderung akan kontraksi, sehingga local stress, shear stressnya akan meningkat, dan ini akan menyebabkan disfungsi lebih lanjut daripada sel-sel endothel. Kemudian lipoprotein yang banyak di dalam aliran darah, karena endothelnya disfungsi, permeabilitasnya itu meningkat, maka lipoprotein itu akan masuk ke dalam subintimal dan di situ mengalami oksidasi oleh oksigen free radical yang digenerasi oleh mikrofag, makrofag, dan endothelial cells. Dan LDL ini akan diingesti oleh makrofag, oleh makrofags, melalui scavenger receptor, sehingga sehingga molekul tadi akan berubah karena memakan LDL kolesterol yang tidak pernah kenyang, karena reseptor scavenger tidak mempunyai batasan. Akhirnya pada makrofag tersebut terdapat banyak sekali komponen lipoprotein yang terosidasi. Sehingga itu adalah tanda-tanda makrofag yang berubah menjadi foam cell. Di samping itu, LDL yang terosidasi itu akan merangsang rilis dari growth factors, cytokines maupun chemokines dari endothelial cell dan makrofag, yang pada akhirnya juga meningkatkan rekrutmen dari monosit, terutama di sini limfosit, ke dalam lesi. Dan yang terakhir, oksidasi LDL itu sebetulnya dia sinotoksik untuk endothelial cell dan short muscle cell. Dan ini menyebabkan suatu endothelial cell dysfunction lebih lanjut. Step ketiga adalah inflamasi. Kita tahu bahwa arterial endothelial cell yang mengalami disfungsi mengekspresikan VCAM dan ICAM, di mana VCAM dan ICAM itu akan mengikat monosit dan T-cells. Kemudian monosit itu akan masuk, demikian juga T-cell, ke dalam subintimal. Monosit yang masuk ke dalam subintimal, dia akan berubah menjadi makrofag. Dan makrofag ini, dia akan menginjesti, memakan lipoprotein yang dimana termasuk di sini LDL yang teroksidasi. Makrofag yang teraktivasi ini akan meningkatkan atau memproduksi cytokine production, yang pada akhirnya dia juga
merangsang atau merekrut inflammatory cell misalnya T antara lain T limfosit lebih lanjut. Dan T limfosit yang sudah direkrut itu dia akan mengenakan sel-sel substance inflammatory yang lain, misalnya interferon, di mana dia juga memperlukan balik untuk menstimulasi makrofag lebih lanjut. Demikian juga dia akan menstimulasi endotelial cell dan suprarenal cell. Leukosit yang T-cell yang teraktivasi, juga endotelial cell yang teraktivasi, dia akan meningkat merilis growth factors, di mana growth factor ini akan membuat smooth muscle cell yang di tunica media melakukan proliferasi dan menjalankan migrasi ke arah subintimal membentuk fibrous plaque. Smooth muscle cell juga memproduksi extracellular matrix, dalam hal ini terutama kolagen. Kolagen dan substansi sel yang berproliferasi dan migrasi ke arah subintimal membentuk fibrous plaque, dan itu salah satu tanda bahwa smooth muscle cell dan extracellular matrix yang terbentuk itu menandai atromatus yang mature, plaque atromatus yang mature. Ini satu gambar bahwa kalau monosit itu tadinya dia itu secara bebas rolling di pembuluh darah, tapi karena pembuluh darah itu endotelialnya disfungsi, maka dia tak akan terperangkap di dalam VCAM atau ICAM. Kemudian dia akan bermigrasi ke dalam subintimal dan berubah menjadi makrofag. Makrofag ini akan memakan oksidase LDL dan membentuk foam cell. Dan dia juga mengeluarkan inflammatory cytokines yang akan menyebabkan perangsangan dari endotelial cell dan sebagainya. Dan ini adalah stadium akhir dari terbentuknya satu atromatous plaque yang major, di mana ditandai dengan intimal submuscle proliferation, sehingga di sini tampak bahwa smooth muscle yang harusnya ada di daerah media, dia akan berproliferasi dan bermigrasi ke arah subintimal. Nah, subintimal smooth muscle cell ini akan mengeluarkan growth factors, PDGF misalnya, FGF, dan tumor growth factor alpha, dan dia akan mensintesis extracellular matrix, di mana itu akan melakukan plaque stabilisasi. Tetapi sebaliknya, inflammatory cells yang ada, kalau dia banyak, dia akan mengeluarkan sitokin-sitokin lain, antara lain matrix metalloproteinase 9, yang itu akan merusak extracellular matrix dan membuat apoptosis pada subintimal muscle cell. Dan ini akan menyebabkan fibrous plaque yang terbentuk menjadi lemah atau rapuh, sehingga menyebabkan suatu ketika terjadi rupture dari plaque tersebut. Dan pada saat rupture itu akan terbentuk atherothrombosis, dan itu akan menyebabkan suatu acute coronary syndrome. Jadi jawab sekalian, pada intinya pada atheromatous plaque itu ditandai dan pertama adalah suatu endothelial dysfunction, di mana dia itu permeabilitasnya itu meningkat dan mengekspresikan adhesion monopol yang menyebabkan monosit itu terperangkap dan masuk ke dalam subintimal. Demikian juga dengan sel-sel radang, antara lain T limfosit, sel dendritik, masuk juga ke dalam subintimal, mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi. Demikian juga LDL yang harusnya tidak bisa masuk ke dalam subintimal, karena permeabilitas meningkat, dia akan masuk ke subintimal dan terjadi oksidasi di situ. LDL yang teroksidasi akan dimakan oleh monosit yang berubah menjadi makrofag, sehingga akan terbentuk foam cell. Foam cell akan memakan terus LDL itu sampai dia akan jadi penuh dan akhirnya terjadi degradasi atau nekrosis. Kemudian di lemaknya akan keluar membentuk lipid pool. Kemudian sel-sel radang tersebut mengeluarkan substance inflammatory
antara lain adalah matriks beta-lopotinase 9 yang akan menunjukkan degradasi daripada extracellular matrix dan fibrous cap yang akan menunjukkan rupture dari plak tersebut hingga menimbulkan trombosis. Dan komplikasi dari aterosklerosis itu tergantung di mana pembuluh darah itu terbentuk trombosis. Misalnya pada jantung terjadi infark miokard akut atau angina angina, pada pembuluh darah kaki bisa terjadi PAD ya, atau ya PAD pada pembuluh darah otak akan terjadi satu stroke trombogenik. Jadi demikian secara singkat mengenai patogenesis dari aterosklerosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.